Saya ke pasar dulu ya. Ayo, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Pipa. Kedengeran kali. Apa? Ngapa lu? Oh, lagu lu sebraku lu. Ntar lama-lama kena batunya lu. Tak tahu. Nggak usah. Ora. Alasan. Kelakuan, Wi. Pak Yusuf pergi ke Bandung, Dok. Ndak pamitan sama bule. Apa tuh, Mon? Calon suami pergi ndak pamitan sama calon istri. Atau mungkin Pak Yusuf sedang membuat kejutan lagi untuk bule ya? Kejutan? Jangan-jangan Pak Yusuf ke Bandung lagi cari hotel buat nanti Pak Yusuf dan Pulik menghabiskan malam pertama, Dok. Shhh, Pulik. Apa iyo? Trikis. Yusuf. Nggak pakai saus. Ayo, Pak Ji. Pak Ji. Gorengan sedekah setiap hari ada ngisi. Ya, alhamdulillah ada aja yang ngisi. Kamu ngapain nanya? Kalau mau isi sih aja. Pak Haji, nih. Buat apa nih? Gorengan sedekah dari Ismet. Alhamdulillah, makasih ya. Pak Haji. Saya juga, Pak Haji. Buat gorengan sedekah. Terima kasih, alhamdulillah. Sama-sama, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Bu Ani, Habibah. Mari. Mau beramal apa mau pamer? Apa Bang Umar mau bantu kita? Sio Mama, saya juga tidak tahu. Ah, saya pilih perang sama Rahmat saja, nah. Gue setuju sama lu. Ah, saya juga tidak takut. Ang, sorry nih. Bukan maksud gue mau ikut campur urusan lu. Tapi kalau gue ngasih saran sih, lebih baik lu ngobrol deh baik-baik sama Fatin. Lu ajak ketemu tuh orang. Biar masalah lu cepet kelar. Nggak kepanjangan kayak gini. Iya, Tom. Saya juga bingung, Tom. Gimana caranya ngajakin ngobrol Fatin ya? Fatin kan begitu. Alhamdulillah. Iya, Bu Ani. Paman kamu ke Bandungnya berapa lama? Saya nggak tahu, Bu Ani. Ke Bandungnya bawa gamis buatannya Wiwi Taylor ya? Nah, kalau yang itu saya juga nggak lihat, Bu Ani. Aja deh, makasih ya. Iya, Bu. Apa-apa nggak tahu. Kenapa, Bu Ani? Ini loh, kejepit.
Kalau cuma mau ngecek penjualan minggu pertama, kan bisa minta tolong Mas Apoy. Umi nggak enak, Wi. Takut menyusahkan Bang Apoy. Nyuwun sewu, Nak Fatin. Tempo hari Bule sudah menerima kedatangan siapa itu namanya? Siapa, Bu? Mang Dharma. Oh iya, Mang Dharma. Ada apa? Mang Dharma itu laki-laki yang baik, soleh. Tapi nyuwun sewu sekali. Hati Bule sudah terpaut duluan oleh Pak Yusuf. Dengan berat hati, tolong sampaikan maaf kepada Mang Dharma. Tetap semangat, jangan berkecil hati. Terus berjuang untuk cintanya. Sama ini Nak Fatin, Bule mau mengundang satu pesantren Anur untuk menghadiri pernikahan Bule dan Pak Yusuf. Undangannya nanti dikirim, sekarang lagi dicetak sama Nak Apoy. Ya baik, nanti kirim aja ke pesantren Anur. Ya sudah, kalau begitu Bule permisi mau ngelanjutin jahitan dulu. Jahitan hati Bule dan hati Pak Yusuf agar tetap nempel dan tidak dapat terlepaskan oleh apapun juga. Ya, sekarang lu coba. Jalan pelan-pelan. Lu dikasih tahu pelan-pelan aja. Gitu. Pelan aja. Terus. Assalamualaikum, Fatin. Waalaikumsalam. Nanti saya boleh minta waktu kamu sebentar ya? Lihat nanti. Ya udah, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Kayu Unyil. Antum bagus loh, Man. Kayu Upin Ipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, Ukhti. Apa ada amanah lagi untuk anak? Saya datang ke sini untuk mengecek laporan. Oh, ya. Udah anak siapkan. Mana-mana. Silakan dilihat. Siapa masukannya? Masya Allah, Alhamdulillah. Ya itulah kalau sesuatu dikelola sama orang yang tepat dan ahli. Baik kalau gitu, terima kasih ya, Faruk. Sama-sama. Titip ya, Faruk. Gabuk, Irman. Saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada surat dari Kak Fatin untuk Bang Faang. Surat ya? Yaudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, dapat surat lagi. Moga-moga nih surat gak nimbulin masalah lagi buat Faang nih. Fatin kok sebentar banget ya? Apa cuman ngecek kios doang? Atau jangan-jangan buru-buru karena ada keperluan lain tuh yang mendesak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bima, ya ampun, muncul juga. Kemana aja, sibuk banget ya? Iya Bu, lagi sibuk di kampus. Ah, mantep. Oh iya Bima, Paman kemana ya?
Paman lagi ke Bandung. Oh, lagi ke Bandung ya? Ya, padahal pengen ketemu. Ngamuk gede banget.